dan juga ada YouTube yang tidak asing lagi, ada Papa Mika Channel. Gambarnya pening, regane miring, wong ora kuming, bisa dikorting. Luar biasa, rambutnya nyelot dawa ae. Bar kurva dijeramel kebelah. Luar biasa, kita matikan pertandingan begitu menarik di malam hari ini. Satu sempat serangan back pass saja cowok kali ini, kita matikan siapa tujuh dengan satu sebuah serangan yang terus dilakukan di sana kali ini. Para pemain yang kali ini kita matikan datang satu sebuah umpan yang sangat manis, satu sebuah kombinasi serangan melebar sebelah kanan, satu sebuah umpan yang dilakukan di sana kali ini luar biasa, sebuah determinasi yang dilakukan dengan kaki kanan masih jadi patahkan dari Bang Jateng Sukoharjo yang ternyata terus melakukan satu sebuah serangan yang akan dari Surakarta pun dan Separ pun masih 0-0 0-0. Hari kita nantikan di mana kali ini satu sebuah lemparan ke dalam akan dilakukan dari Surakarta. Siapakah yang akan melakukan satu sebuah lemparan ke dalam dari Surakarta nomor 69? Bukan gaya 69. Kita nantikan satu sebuah umpan yang begitu manis, umpan yang laki-laki para pemain dari Surakarta yang terus melakukan satu sebuah determinasi, sebuah umpan yang begitu sangat cantik. Tapi laki-laki dari Sukoharjo yang gelada pertahanan yang sangat betul rapat dalam melakukan satu passing boy yang begitu sangat manis kali ini angkat juga tarik ke belakang. Luar biasa, satu serangan umpan terobosan dilakukan di sana berpain siapa tujuh dua pemain berpain. Kita nantikan datang tekanan, ya ampun, salaman sih luar biasa. Mana suara pendukung dari Jateng Sukoharjo? Besar ampas. Mana suara sebagai dari Jateng Surakarta? Weh, kece utoh leh. Jajan Cino. Luar biasa kali ini pertandingan yang tentunya dengan penuh nuansa silaturahim yang kali kita nantikan di mana tendangan akan dilakukan 1 2 3 pemain laki-laki, satu sebuah clearance dilakukan dan Separ pun sementara ini masih di mana kita nantikan masih Separ pun masih kali ini 0-0. Luar biasa, salaman sih pelak. Nantikan satu full salaman itu harus wajib dilakukan nih supaya hati tetap adem. Memang sepak bola adalah putaran fisik, olahraga yang memang sangat begitu populer di muka bumi ini. Satu striking yang luar biasa, 14 kali kiamat di atas putra kasih gol. Salaman sih pelak. Luar biasa, satu sebuah full salaman tentunya itulah yang harus dilakukan. Di mana kita nanti konsentrasi akan melakukan satu tendangan dengan kaki kanan. Satu tendangan diagonal yang masih bertepat di pelukan penjaga gawang dari Surakarta di mana ada Restu luar biasa angkat sudah Restu jauh melambung. Satu sebuah defense dilakukan di sana kali dari Sukoharjo, tapi lali ini kita nantikan dibiarkan dan menghasilkan satu sebuah terukin atau lemparan ke dalam. Lebar ke dalam dari Surakarta, siapakah yang melakukan seperti Ahan Pratama? Jauh tentu sudah lakukan satu sebuah kali ini lagi-lagi satu sebuah dorongan dilakukan menghasilkan satu foul terhadap bebas pun dilakukan oleh para pemain di sana kali ini dari Surakarta. Ada kali ini ada Redik sebuah umpan diagonal lebar sebelah kiri, umpan yang betul manis, wingback kiri kuasai bola di sana. Melakukan satu tukar determinasi dari second line, siapa tujuh, satu sebuah serangan berbahaya. Ya ampun, sayang satu sayang. Kali ini satu sebuah counter attack dilakukan di sana, tapi masih bisa diantisipasi. Luar biasa, satu permainan yang begitu sangat manis, sebuah umpan triple seketika dilakukan, sebuah serangan yang terus dilakukan di sana lagi-lagi. Di mana kurang begitu sebenarnya skor pun masih 1-0. Pertandingan yang begitu menarik, cuaca kali ini agak sedikit mak perpet tapi tidak terlalu hujan. Kalau hujan hanyalah air hanya membasahi, tidak akan menyakiti. Yang menyakiti itu hati yang kecil dan penuh iri hati. Salaman sih. Wah.
Kita nantikan lagi-lagi satu sebuah serangan yang mulai dibangun pada Sukarjo dan sebelah kanan. Ya ampun, empatar yang bersangat manis lagi-lagi di sana kali ini. Kita nantikan pertandingan yang sangat begitu menarik di sepatu sendiri. Dan kali kita nantikan satu sebuah serangan satu golongan dilakukan di semal. Dengan kali ini pertandingan begitu menarik, 1-4 diagonal yang dilakukan di sana lagi-lagi sebuah serangan yang dilakukan di sana, tapi sayang tuh sayang masih bisa diantisipasi dan partai yang sangat luar biasa. Dari kali kita nantikan satu serangan. Kali kita nantikan siapa tujuh berputar di sana lagi-lagi. Satu sebuah serangan angkat sudah pada. Ya ampun. Sayang seribu sayang. Di mana kali ini satu sebuah determinasi yang kali ini masih kurang sempurna. Luar biasa di kesempatan yang begitu berbahagia ini. Kali ini kita nantikan satu sebuah tekanan dari Sukoharjo, tarik ke belakang, atas itu apa terbosan nyusahne kancane. Pertandingan yang begitu luar biasa, baru saja satu sebuah serangan dilakukan di mana kali ini partai yang tentunya sangat menarik. Kali ini kita nantikan para pemain dari Abang Jateng Cabang Sukoharjo yang tentunya terus melakukan presentasi bola. Kali ini 57-43% masih unggul dari Abang Jateng Cabang Sukoharjo, tapi dari Cabang Surakarta yang kali ini juga terus melakukan satu sebuah petengah penetrasi untuk menciptakan satu peluang demi peluang saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Cuaca sangat putus saat di malam ini, lampu penerangan yang begitu sangat terang juga di lapangan desa Kelumprit Mojo 8. Lapangan dengan sangat strategis dan letak geografisnya tentunya berada di jantung kota Mojo 8 sehingga akses yang sangat mudah untuk datang di lapangan desa Kelumprit. Dan tentunya kami capai juga lapangan desa Kelumprit ini baru saja pemakam tersaji, pasesam ketiga tersaji. Dan juga nanti ada Sabto Cup luar biasa, itulah sebuah rangkaian dari lapangan yang bisa semua lapangan yang berada di pedesaan tapi dengan kualitas dan kuantitas yang tentunya kita lihat sendiri di lapangan desa Kelumprit. Kembali ke lapangan di mana pertandingan yang betul-betul luar biasa para pemain dari cabang juga. Blusoknya serandal ngeprok reporter ya. Dan kali kita nantikan kluteru. Dan kali kita nantikan satu sponsor luar biasa para pemain dari kita nantikan luar biasa dari cabang Sukoharjo yang tentunya terus belakang satu sebuah marki ketat luar biasa. Kali kita nantikan siapa tujuh. Di mana kali ini kita nantikan dua pemain dilewati, masih satu tekanan dari laki-laki. Siapakah yang akan lakukan? Laki-laki masih bisa dipapakan dan skor pun masih di mana kita nantikan. Wah, kayaknya ya truk. Tenang. Luar biasa kali ini satu sebuah tendangan dilakukan tapi masih dia diantisipasi luar biasa. Dan kali tendangan penjuru akan dilakukan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita tunggu saja mampukah akan bisa tercipta satu peluang.
dua tiga pemain konsentrasi. Gimana satu dua tiga pemain berada di kotak terlarang, bukan cinta yang terlarang. Mampukah, akankah bisa tercipta satu skrimit? Kita tunggu saja dari Bang Jateng Sabang Sukoharjo. Ya kali ini kita nantikan luar biasa. Dua tiga pemain kali ini kita nantikan dengan kaki kanan akan jumpin. Ya ampun, sayang seribu sayang, di mana sebuah peluang membuat dak diduk. Dari Bang Jateng Sabang Sukoharjo. Ya kali ini memasukkan satu pemain yang juga pernah bermain di New Delhi, India. Pemain yang menggeblek fisiknya di Gunung Himalaya, gunung tertinggi di dunia ini. Kita nantikan luar biasa. Mampukah kali ini di mana pemain dari Bang Jateng Sabang Sukoharjo yang tentunya bermain dengan begitu luar biasa. Kita tunggu saja kali ini. Sebuah serangan dua pemain dilewati kali ini, tapi sayang saya masih dipatahkan. Di mana kali ini serangan yang terus dilakukan oleh para pemain. Siapa tujuh dua pemain kolongan boleh dilakukan berbahaya. Dua tiga pemain lakukan satu sebuah trik. Angkat sudah obat itu sangat manis. Satu sebuah detonasi. Dua pemain luarnya. Salaman sih. Benak ke serandau, ngubeng ke setot, kelutruk. Kita nantikan tendangan bebas dengan jarak tembak yang sangat ideal. Kita nantikan mampukah satu seru tendangan bebas. Di mana kali kita nantikan dua tiga pemain. Kita nantikan di mana mampukah akan bisa tercipta satu peluang melalui satu servis dan konsentrasi. Kita nantikan bersama-sama luar biasa. Para pemain di kali ini kita nantikan dua pemain dilewati, satu tendangan akan dilakukan. Satu sebuah tendangan dengan kecepatan 100 km per 100 tahun yang masih berada di atas mistal gawang. Iya kali skor pun masih sesit pemain. Apa ya? Dari cabang Sukoharjo. Untuk pergantian pemain luar biasa. Dengan pertandingan yang begitu menarik di malam hari ini, di mana pertandingan sangat seru dari dua tim yang betul-betul menerapkan satu sebuah strategi untuk pertandingan yang digelar di stadion yang sangat istimewa. Di mana kali ini 1 2 3 langkah ke belakang dan kaki kanan jauh sudah melambung tinggi datangnya bola, tapi kali ini satu sebuah pergerakan yang masih dibaca. Dua pemain, tiga pemain, tapi kita nantikan siapa tujuh. Sebuah determinasi dilakukan, dua pemain lakukan satu umpan melebar sebelah kiri para pemain dari Bang Jateng, dari cabang Sukoharjo atau dari Surakarta. Kita nantikan Surakarta bekel yang sangat begitu luar biasa. Kali ini dua pemain melakukan satu determinasi. Ya ampun, selama dan kami ucapkan luar biasa dari kegiatan yang digelar di malam hari. Mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lagi dari Bang Jateng, mungkin di Jawa Tengah bisa untuk dilakukan, yaitu hal seperti ini kan juga efeknya sangat luar biasa. Fotografer payu, reporter yo rotot sedikit payu, rendang minggat ya. Ini ada Papa Mika yo tukang foto videografer yo payu luar biasa, dari AMD fotografer, dari Tony fotografer, dan juga tentunya ada Soner fotografer. Dan juga kami ucapkan bagi Anda sebelum nanti saya undur diri, di mana dari Bang Jateng ini juga melayani pembayaran PBB, pajak dan restribusi. Di mana di situ retail dengan bunga sampai dengan 5%, ada juga tabungan Bima, DPLK, ada juga di sana DPLK, ada juga kredit kendaraan bermotor, ada juga PLO KUR, kredit modal usaha. Di mana di Bang Jateng terdekat dari Sukoharjo, Kartasura, Mojolabon.
dan juga di mana Tawang Sari Ngutar dan Solo Baru. Dan kami jaga luar biasa di mana dari Bank Jateng ini dengan kepala pimpinan cabang dari Purwodadi ada Bapak Priyo, dan juga dari Sukoharjo di sana ada Ibu Nunu Sasanti, dan dari Bank Jateng Surakarta ada Bapak Heri Kusindarto, dan juga Bapak Suroto gak ada. Luar biasa, cukup kuli wae ya. Tukang lap-lap. Tahu. Kasar. Dan akhirnya, demikianlah waktu yang ditunggu-tunggu. Dan kami mohon maaf dan untuk kegiatan